kedua kakak bunda hari ini. Kakak bunda happy weekend ya, kakak bundaku. Semangat ya, hari kedua di bulan Juni kakak bundaku sayangnya. Kakak bunda seperti biasa ya, yuk aku langsung aja ya. Yuk kakak bunda yang belum subscribe ya, yuk diklik. Yang belum subscribe ya, yang kakak bunda yang belum subscribe, diklik subscribe-nya, nyalakan loncengnya. Jangan lupa buat kakak bunda yang sudah subscribe, di bawah video kakak bunda ada gambar jempol, bantu diklik ya kakak bunda. Ada kata disukai, bantu diklik kakak bunda. Jangan lupa kakak bunda dibagikan sebanyak-banyaknya untuk video ini ya, atau di share. Kakak bunda jangan lupa kakak bunda, bantu komen-komen juga, komen-komen yang positif, agar balik ke kita adalah hal yang positif gitu ya kakak bunda ya. Terima kasih kakak bunda sebelum dan sesudahnya. Saya selalu bahagia, selalu bersama dengan keluarga. Amin. Kakak bunda aku sayang. Seperti biasa kakak bunda, saya akan spilkan tasekan ya. Untuk kali ini kita mainkan yuk ransel dari bahan kulit asli ya kakak bunda. Nanti kakak bunda perhatikan dengan baik ya. Ikuti saja, jangan di skip untuk videonya. Ikuti kakak bunda, ini untuk kebaikan kakak bunda dan saya sendiri ya. Sarah melakukan tugasnya dengan mendetailkan secara baik-baik ya kakak bunda. Spilnya ya, detail spilnya buat kakak bunda. Nah kakak bunda perhatikan dengan baik, dengan seksama ya. Oke, kalau sudah mantap, ada yang cocok, klik apa di screenshot atau sebutkan clue-nya, masuk WA di 0812 13 417244, atau kakak bunda bisa lihat kembali ya, nanti nomor WA Sarah ada di judul video ini. Kakak bunda mohon diperhatikan karena mohon maaf nanti Sarah tidak bisa retur, tidak putra tidak bisa tukar-tukar, tidak bisa ganti-ganti ya kakak bunda aku sayang ya. Oke, pengiriman dari Bekasi ya kakak bun. Kurirnya Lion Parcel untuk pembayarannya di satu rekening Bank BCA atas nama Ernawati Manurung. Kakak bunda, nanti lihatnya detailnya di video panjang ya. Menitnya lihat kakak bunda, jangan video short ya. Yang menit pendek ya. Kakak bunda cuma lihat model aja di sana. Tapi lihat detail harga di sini video panjang ya. Melihat menitnya kakak bunda ya. Nanti Sarah share ini kakak bunda izin ya. Mohon maaf nanti aku akan share untuk kontak-kontak yang di WA Sarah yang sudah menjadi atau sudah pernah belanja atau pernah bertransaksi dengan Sarah ya. Oke kakak bunda ya, jadi kakak bunda gak cari-cari lagi atau mungkin kakak bunda lupa subscribe, jadi kakak bunda bisa lihat video-video terbaru ataupun harga-harganya. Oh sekarang lagi murah nih, ambil gitu-gitu ya kakak bunda ya. Oke izin Sarah kakak bunda spill ya. Kakak bunda, nih aku awali video kali ini ya. Ya, yang dengan kita pesta dengan ransel-ransel, model ransel dengan bahannya full kulit asli. Ya, ini aku awali dengan brand dari Santa Scott London. Ya, brandnya Santa Scott London. Ya, kakak bunda ya, nih. Oke, dia ada talinya seperti ini ya kak, pengaturan seperti ini. Ini nggak bisa masuk laptop kak, ini bisa hanya untuk healing-healing kakak bunda ya, healing-healing ya. Kalau kita pakai depan seperti ini, oke, kita pakai depan seperti ini ya, kita pakai belakang kita di apa nih, nih seperti ini ya kakak bunda ya. Tidak bisa masuk laptop kak, mungkin kalau tablet bisa. Tablet ya, nih. Oke, ini bahannya full kulit asli kakak bunda, ya, nih, ya. Oke, dia ada seperti ini kak. Pemakaiannya kakak lihat ya, warna ya, diwarnai seperti inilah, ya. Oke, kalau yang transfer warna dia nggak ada kak. Ya, selang-selang dia nggak ada yang ngintip, aman lah semua ya. Oke, nih, dia seperti ini kak nih. Nih warnanya ya, warnanya gelap nih. Bukan ngeletek ya, karena dia kan bahannya kulit asli. Ya, oke. Okay. Ini kak, ini, ya. Ini, ya. Ini masih cakep banget kak. Lihat tuh masih glowing banget. Ya, masih glowing banget kak, kakak bunda. Ini cakep banget ini. Tuh ya, masih agak cakep kak. Ya. Nih kayak gini. Lihat ya, sini sininya kak ya. Berkaki dia kak, 4 ya, Santa Scott London kak brandnya ya. Di sini ada ruangan nih kak ya, dia pakai puring merah, ciri khas dari Santa Scott dia puringnya merah.
selalu semuanya merah ya. Aku ada tas pestanya, maslingnya juga merah ya kak. Ini kayaknya kak warna, warnanya apa ya kak, apa aku bilangnya, bukan warna aslinya lah ini, yang hitam ini, tapi masih oke lah dipakai ya kak. Nih oke kok kak ya, nih, masih kontrasnya masih sama lah ya. Oke itu ya kak, ini masih glowing kak ya, tuh masih glowing ya. Sininya tulisannya Santa Scott London, cakep banget ya. Oke, nah ini kak ruangan di sini, nanti baru kita ke dalam, kita ukur dulu sebelumnya ya kak ya. Nih nih ya, kulit cakep ya kak, ini kulit cakep kak. Ruangan di sini ya, berpuring ya, jipot daya kakak lagi kak. Nih ini masih glowing kayak MCM ya kak, seperti MCM ya kak, nih seperti MCM. Oke, kita lihat ukur dulu ya kak, ukur diukur baru kita ke dalam. Mohon disimak ya kak. Lebar bawah 26 ya, 26 ya kak. Tingginya 32. Lebar atas 24. Pokoknya kak, aku harus tahu ya, ini dia bukan warna aslinya ya, tapi dia masih oke lah ya. Oke ya kak, begitu ya. Nih kenapa, karena di sini ada kayak begini warna ya. Oke gitu ya kak. Nih kalau kulit masih oke, kita ke dalam kak. Pala jiper sudah ya kakak ya kak. Ini kalau mulus kak, orang jual itu kak, ransel-ransel kulit tuh mahal loh kak ya, apalagi dia ada brandnya mahal kak ya. Kayak gini-gini orang jual udah 4,5 ya. Oke nih dia ada nosek nih, made in China ya. Ini ada tag-nya, dia pakai kulit ya, nih seperti ini ya, Santa Scott London ya, pala jiper DYKK, cakep kak nih ya, compartment ya kak. Kak cluenya London ya kak, London kak, aku kasih 2,5 aja kak ya, ya London 250 kak, kulit asli ya kak. Nih London 2,5, 250.000 aja kak ya, 250.000, oke, 2,5 kakak sayang, 250.000 ya. Kak ini kak, ini love cat kak, love cat ya, dia pemakaian di bal nih kak, keriting ya, seperti inilah ya, seperti ini dia kak ya. Warnanya cantik ya kak, pink fuchsia gitu ya, pink fuchsianya nih kak. Nah tuh gini dia ya kak, tapi full color, dia kulit asli kak, love cat kak, love cat nih, love cat ya. Terus di sini ada ketarik ya kak, gini nih aku kasih vaselin, jadi malah berubah warna gini ya, biar kelihatan juga ya maksudnya kak ya. Ini ada gini nih, kasih vaselin, kolesin kak, dia berubah gini. Jadi juga apa-apa lah, biar kakak bunda kelihatan. Ini ketarik kak, jadi dia nempel di gini kan, di bal kan, terus ini kena gini nih. Dia ketemunya kan begini, kegempet abis tuh. Nah, narik ini, seret, ketarik gitu loh kak, ketarik, jadi warna-warna ya, warnanya ya kak ya. Nih, kalau yang lainnya ya gini nih kak, bisa dilihat lah ya. Ya nih, kalau untuk tali-talinya masih oke, pattern masih oke, masih oke kak, patternnya juga masih oke kok kak, pattern dia masih oke ya. Ini kroko dia mixing, full kulit asli ini kak, tapi beginilah ya, beginilah ya, tuh bahannya nih, warnanya merah, love cat kak, orang jual gope ya, 500.000 sayang, 500.000 nih. Ada ruangan sendiri, dia puringnya tebel lagi kak, puringnya tebel katun tapi tebel ya. Di sini ada ruangan lagi nih, kanan kiri ya kak, bersih kalau untuk puring kak, nggak kotor ya, love cat nih ya. Ini masuk laptop ya kak, ada slot laptopnya, laptop masuk kak, laptop masuk ya,
Nih, buat kakak bunda yang mungkin ada putrinya kuliah, pakai ini. Gak apa-apa kak, nggak apa. Ini pemakaian di bal aja, tapi kulit asli. Kulit asli ya kak, kulit asli. Tahu gak caranya gimana kak? Nanti kalau di rumah sering-sering aja kakak kasih vaselin, olesin, tapi bersihin dulu ya. Kakak bunda dibersihin dulu ya, pakai susu pembersih Viva aja. Ya, saya pakai tisu kompor kak 5.000 serauk. Ya, banyak tuh kalau beli di Shopee. Ya, olesin kakak, terus udah oke semua udah kering, olesin vaselin. Sekujur tubuh olesin. Terus kak, masukin plastik tau kak, plastik bening yang untuk laundry. Nah, biar dia lemas. Perhatiin gak? Sering kakak sebulan sekali buat begitu, ini lemas nih. Lebih lemas nanti. Ya, aku udah pernah kayak gitu kak, ku bekam. Ya, aku kasih. Terus dia lebih lemes, lebih lentur kulitnya. Ya, seperti itu ya kak. Tapi semua proses ya, tidak ada yang instan ya kak. Oke, jadi ya kak, nih pakaian sini ya. Oke, sama di sini agak kotor nih ya. Oke ya kak, itulah pemakaiannya ya. Kalau sobek sobek tidak ada kak ya. Sobek sobek dia tidak ada. Peter masih aman. Oke kak, kita ukur dulu ya. Ini bisa laptop saya. Lovecat ya. Lovecat kak ya. Ini ada gini. Dia cuma gini doang kak warna ya. Oke, itu ya. Kita ukur ya kak, kita ukur dulu sayang. Ini cantik loh kak, untuk kulitnya dia tebal banget ini. Bikin aja gitu kak ya, 31 tapak bawah ya kak. Ya, atas cuman di 26. Atas cuman 26. Tingginya di 35. Tingginya 35 kakak, ini cakep banget ini kak. Double zipper ruang utama ya kak, double zipper ruang utama ya. Ya, double zipper ruang utama. Cantik ini sayang. Gercep ambil. Ambil gercep. Nih. Ya kak, ini ada untuk laptop, di sini pakai zipper lagi. Sini ada untuk tag, lengkap tag di bawah. Ada tagnya di bawah. Ya. Oh, ini ada untuk tablet ya, tablet tau kak? Ya. Nih, ada lagi. Banyak slot ya kak. Ya, di sini pakai zipper. Untuk tempat-tempat dokumen mungkin atau apa. Nih. Ya kak, kak ini aku kasih lovecat ya kak. Nih kak ambil kak, ambil. Lovecat kak, padahal dia berwarna. Tapi itulah ya, 250. Lovecat 2,5. Lovecatnya 250 aja cinta. 250 kak. Kak, itu cakep lovecatnya kak. Kakak itu satu tas berangkat sendiri ya, karena untuk sama packing nantinya. Karena dia mantul kak kulitnya. Cuman begitulah keadaannya ya kak. Sobek soek tidak ada, seperti yang kakak lihat di video. Itu yang Sarah spilkan ya. Oke, kita lanjut. Ini kak, ini buat cowok bisa ya. Buat cowok bisa ini kakak ya. Dia no brand tapi kulitnya kak gemoy ya. Kulitnya gemoy ya. Tuh, kak, cowok bisa ini ya kak, dia no brand ya, bisa masuk laptop tapi tidak ada slot laptopnya kak ya, tidak ada pengaman laptopnya di dalam ya, bisa masuk laptop kak, bisa. Oke, bisa masuk laptop, bisa. Kulitnya kak, kulitnya kak, ini kulitnya kulit ngeselin kayak sisi selai tadi ya. Oke, tebal, kenyal, ngeselin gitu ya. Oke, ini kak ya, warnanya hitam ya, besi bakar ininya. Dia no brand kak, dia tanpa nama ya, no nine katanya nih ya. Nih, oke, persudutan dan sebagainya dia masih cantik kak, masih cantik ya. Ininya masih oke banget ya. Oke ya, cakep. Ya seperti ini ya, tidak pakai peter dia kak, enak, nggak ribet ya, aku suka seperti itu nih ya. Badannya kakak lihat tuh, cantik kali kak ya. Tuh dia model tabung ya kak, model tabung ya. Kita ukur dulu lah, baru kita spilkan lebih detail lagi ya. Tapak bawah 31,
atas sama 31. Tingginya bentar ya, Kak ya. 38. Tinggi 38 ya, Kak. Tingginya 38. Tinggi 38. Nih. Tuh. Bersih, Kak. Ya. Ini cantik lagi, Kak. Gak pakai peter, enak, Kak. Ya. Kulitnya ngeselin, Kak. Kulitnya ngeselin nih. Kulit ngeselin. Ya. Dia no brand, Kak, tapi kulitnya cakep. Ya. Sedih lipat-lipat. Ya, ini. Di tag-nya ya. No brand tapi cantik kulitnya, Kak. Bagus. Lentur. Ya. Kita bisa keluar-keluar ini. Nih. Yang ini bisa keluar-keluarin, Kak. Kalau yang tadi kan nggak bisa ya. Karena dia lenturnya nih. Model tabung ya, Kak. Tidak ada tuk slot laptopnya, hanya kompartemen seperti ini. Ya. Ya, Kak. Nih. Ada tag aja ya, Kak. Sini tag, tag. Ya, ada tag aja. Oke. Kak. Mantul. Klunya mantul ya. Klunya mantul ya, Kakak Bunda, ya. Yuk, kita kasih harga berapa nih? Kakak Bunda, mantul 400. Mantul 400, 400 si mantul. Mantul kali, Kak, ya. Ini ada samping ya, untuk langsung ke ruang utama ya, Kakak Bunda ya. Mantul 400. Mantul, Kak, kulitnya. Ya. Tidak pakai peter dia. Mantul 400 warnanya hitam. Cowok bisa pakaiin, cowok. Ya. Tuh ya. Oke. Lanjut. Nah, ini Kakak Bunda. Ini Finn Esker. Warnanya hitam lagi. Ya, warnanya hitam lagi. Bahannya masih di kulit asli. Kulitnya kulit gemoy, Finn Esker. Ya. Kulit gemoy. Dia bisa ditenteng seperti ini. Ya. Tenteng seperti ini. Ya, untuk menenteng-menenteng. Dan dia bisa di seperti inilah pakai ya. Modelnya begini ya, Kak. Ini ya, Kak. Oke, seperti ini. Finn Esker, Kakak Bunda. Finn Esker. Oke. Modelnya konyol, penyol-penyol. Ya, Kak. Dia seperti ini. Ini bisa Kakak sling ya. Nanti ambil satu itu aja dipakai gitu loh, Kak. Ya, yang satunya nanti tinggal ditaruh ya, simpan. Oke, bisa di sling. Nah, ini, Kak. Ya. Ya, Kak. Nih. Ya, ini. Tuh. Ya. Nih. Ininya gini ya. Oke. Konyol banget ya, Kak. Ya, konyol banget ya. Ya, terus sih. Ya, dia motifnya kayak kulit gajah ya, untuk bagian depan. Ya, Kak Bunda ya. Nih, ini gede banget ya. Brandnya Finn Esker ya, Kakak Bunda ya. Nih, logonya begini. Ya. Untuk tali dan ininya masih oke ya. Ya, Kak. Nih, masih oke ya. Nih, Kak ya. Masih oke, masih oke. Ya, kita ukur ya. Kita ukur. Size 31 bawah ya, Kakak Bunda ya. Kalau di atas itu 37. Tingginya itu 39. Ya, laptop masuk, laptop. Laptop masuk, ini laptop ya. Laptop masuk ya, Kakak Bunda. Ada tag bawah. Dia seperti ini, Finn Esker ya. Seperti biasa, Kak, motif Finn Esker. Puringnya lengkap dengan tag-nya. Tadi ada tag-nya. Ini
lengkap dengan nomor seri, made in China, ada compartment list dengan kulit asli. Nih, ini kulit asli ya. Ya, puring bersih ya kak. Kak esker ya kak, esker. Aduh, kak orang udah jual 4,5-500 ya. Ya kak, ambil kakak lah ini. Nih, kak 430. Esker 430 kak esker. Esker 430 esker. 430 kak. Dia kulit asli, tidak berat tapi lentur ya, masuk laptop. Oke. Okay? Iya, Kak. Esker 430. Oke. Okay. Nah, lagi nih. Nih, ini Kak, Sisley nah, Kak, Sisley. Wuhui, ya. Lentur lagi. Nah, lentur dia tapi tidak terlalu berat, Kak. Enggak berat. Ya, langsung aja aku sarap pakai. Dia model seperti ini. Ya, laptop masuk tapi inilah laptop 12 in kayaknya kak, ya 12 in, ya ini brandnya Sisley ya kakak bunda ya, ini juga kulitnya ngeselin, ya konyol-konyol lentur-lentur ngeselin, ya nih. Tuh, ya brandnya Sisley, di sini ada compartment, ya kak puringnya sudah emboss Sisley, zipper sudah YKK. Ya, ini dia seperti ini untuk handle. Perhatikan, kakak bunda. Dia hanya patternnya nggak kurang rapi ya kak. Pattern. Patternnya kurang rapi. Oke, di sini, ya, pattern sedikit ya kak. Nggak kurang rapi. Kurang rapi dalam arti bukan sobek-sobek ya kak. Nah, yang lainnya dia aman. Oke, dia seperti ini ya. Ini bisa dilepas. Oke, kalau kakak mau jadi lebar kayaknya ini ya. Kupingnya jadi kayak lebar, dilepas aja ini. Kanan kirinya ya. Nih, berkaki dia 4, tulisannya sudah Sisley semua, perujung-perujungan dia aman ya, tuh ininya aman kak, tuh aman ya. Ya, oke, ini aman ya kak, sini udah tulisan Sisley semua kak ya kakak bunda ya. Nih, kita masuk, kita ukur. Bawah 30 ya kak, bawahnya 30, atasnya 34, tingginya 31, tinggi 31 ya kak. Nah, dalamnya seperti ini kak, ini ada, ini kayaknya tap ya, yang bisa masuk sini tap ya, ada bantalannya. Ini kak, plat besi, ada kompartmen seperti ini ya, pakai zipper, lengkap dengan tag. Ini puringnya kak, ada compartment seperti ini. Oke, kakakku sayang Sisley. Nah ini kak ambil kakak ya. Kak, ini yang Sisley ku kasih murah ya, karena tadi pemakainya Peter ya. Peter tuh pinggirannya aja kak, pinggiran itu kak yang karet. Setelah kata kalau Peter itu kak untuk mempermanisnya, menutupi sisa bahan atau menutupi garis gitu loh kak ya. Seperti kita kalau ini kan kayak baju ujung kan harus dilipat cantiknya kan kak, kalau di itu kan jadi jelek. Seperti itunya kak gunanya Peter ini ya, Peter ya. Nah kakak bunda ini ambil kakak ya, aku kasih nih kakak bunda di 370 ya. 370 kak, yang Sisley ini buka apa-apa, aku kasih 370 aja. Sisley 370 ya. Oke kakak bunda. Nah ini kak, ini ada yang kecil tapi buat healing-healing nih kak. Warnanya navy, buat healing-healing ya kak ya. Nggak terlalu besar soalnya ya. Duh, bahannya kulit asli ya, lentur ya. Warnanya navy ya kak. Tidak terlalu besar ya kak, tidak terlalu besar, jadi tidak masuk laptop lah ya. Nih ya, nggak terlalu besar ya kak, warnanya navy. Oke, nah ini dia. Nah, seperti ini. Oke. Nih,
dia sedikit peternya sedikit ini kak, nggak rapi, bukan nggak ada ya, nggak rapi sedikit di bagian sini ya, nih ini yang masih cantik ya. Oke kak, dia kulit lentur, lengkap dengan stutnya, belum ada yang copot, dia model tabung kak. Ini ada kantong pakai kancing, sini ada kantong pakai kancing ya. Nah dia begini ya, cantik kali kak nih, lentur ya, warnanya navy ya kak ya, nih tadi pakai kancing udah ya, duku ini nih ya. Oke ya kak, bawahnya surut-surut aman, pemakaian wajar lah ya kak ya, aman juga tas yang pernah dipakai ya kak ya, nih bisa di adjust ya kak, bisa di adjust. Oke ininya aman nih ya, kakak lihat ya tuh, lihat lagi kak, ih lenturnya kak ya. Oke, double zipper kak, double zipper. Tuh ya, ada brandnya ya. Ini ada brandnya. MC. Ya, MC. Ya, purinya bersih. Ya, nih. Model tabung. Kak, nih. Ambil ya saya. Ambil nih, Kak. Nih, biru navy. 285. 285. Ya, navy 285, Kak. Ambillah. 285 ya, navy 285. Oke, nih aku ada depan. Brand depan ya, depan. Ya, lentur lagi Kak. Ini lagi-lagi si lentur. Ya, nih, Legionet and so and who. Depan ya, sisirnya kulit-kulit lentur sama Bruno Magli. Oke, Kak. Ya. Ini Kak, dia modelnya antik unik ya. Dia seperti ini Kak, ya. Ada cantolannya di sini Kak, nih. Kalau dia dibuka di begini, ya. Di sini nggak ada cantolannya, Kak. Jadi harus ke sini, ya. Oke. Okay? Ataupun ke isi, silakan. Jadi begini, ya. Begini. Oke, okay, Kak. Nah, tapi nggak ada cantolannya untuk narik dia begini, ya. Oke. Okay? Jadi modelnya beginilah. Ini ya. Dia made in Korea nih, sayang. Ya. Nih. Begini, Kak. Unik ya, unik. Tapi kulitnya Kak cakep banget, ya. Kalau kita pakai badan belakang gimana? Di punggung gimana, Sarah? Cakep-cakep aja ya, warnanya dia navy atau biru ya, ini birunya lebih agak ngecas sedikit dari yang sebelumnya Kak. Oke nih ya, nih dia ada aku deketin ya nih. Oh, ininya kulitnya cakep banget Kak, dia tebel dan lentur. Ini Kak, dia bagus kulit daripada sisir ya, ya. Kalau sisir sudah tebel banget nggak bisa selentur ini, kalau dia tebel tapi bisa selentur ini Kak. Gitu ya, dia pakai kancing sini. Oke nih, mana ya, pakai kancing sini, ada seperti ininya ya, dia brand the fun ya Kak, brand the fun, persudutan aman ya, lentur banget Kak. Ini tas unik nih ya, lentur tebel mantul ya, ya Kak. Nih dia cuman peter cat sini, peter cat ya nih ya, aman, cantik, cakep ya, cakep banget ya. Kita buka dulu ya, ukurnya gimana lah kita. Nggak bisa ditarik Kak puringnya. Nah ini aja ya, puring dia seperti ini, aman ya, ada tag-nya, ada compartment dia pakai zipper. Ini pakai zipper. Ya, puringnya tebel banget, Kak, tapi lembut. Oke. Okay. Kak, ini ya. Ukurnya gimana ya, Kak, si unik ini ya? Tapi cobalah aku ukur ya. Tetap ukur lah ya, Kak. Wow. Atak bawah lah ya, sama tinggi paling ya, Kak. Kalau atasnya aku enggak ini, karena dia modelnya unik. Tapak bawahnya 26 ya, Kak. Tingginya aja ya, Kak, ya. 40 Kak, tinggi 40 ya, tinggi 40. Oke, okay. Lentur sekali ya Kak, brandnya The Fun ya Kak, made in Korea Kak. Ini unik, unik Kak, ambil kakak ku sayang, ambil ya,
380. 380 aja, Kak. 380.000 ya. 380.000. Kakak Bunda, aku ada tas kerja brandnya Dax. Siapa tahu Kakak Bunda butuh ya. Talpannya enggak ada. Talpannya enggak ada. Kalau aku kasih talpan, nanti harganya beda. Jadi Kakak Bunda pilih mana? Katalpannya pengganti tapi warnanya hitam. Pokoknya hitam, Kak, tapi kulit asli. Ya. Nih. Ini brandnya Dax ya. Ini tempat dokumen aja. Tas surat tanah, surat apa Kakak Bunda, tapi ada untuk laptopnya. Warnanya coklat ya. Di sininya listnya hitam. Ini coklat tua. Oke. Okay? Listnya aja Kak hitam. Brandnya dari Dax Kakak Bunda ya. Kulitnya jangan ditanya. Kulitnya jangan ditanya, tebal. Oke, okay? Kulit asli ya Kakak Bunda ya. Ini kulit asli. Ya. Semua patternnya dia masih mantap, cuman dia talpannya aja enggak dapat. Talpannya enggak dapat ya, Kak ya. Aku jual tanpa talpan aja lah ya, Kak. Tanpa talpan ya. Tanpa talpan. Ya. Kak 38 ya, Kak. 38 lebar bawah. Tingginya 29. Tingginya 29, ini 38 tadi ya. Oke. Ini cantik kali Kak ya. Pokoknya tebal, tebal saya. Ya, double zipper lagi. Double zipper ya. Gak usah pakai talpan-talpan nih Kak. Untuk simpan-simpan ini aja Kak. Ya, tapi kalau tas kerja enakan ditenteng Kak nih. Nah, dia ada untuk laptopnya. Nih, laptopnya sendiri ya. Tuh. Ya. Bisa dicopot Kak. Nanti dikancing lagi ada sisi sampingnya. Ya, kalau mau nggak bawa laptopnya jadi tempat dokumen bisa tuh, isinya banyak. Brandnya Dax ya, Dax Kak. Dax lengkap dengan no ser, no more seri ya. Cakep ini. Puring sudah embos-embos ya Kak ya. Puring bersih, tempat pulpen dan sebagainya ada. Oke, ini brand Dax Kak. Ayo Kak ambil yuk, aku kasih Kakak Bunda. Dax ya, tanpa tali. Tanpa tali ya Kak, aku jual tanpa tali ya. Nih, pelunya tanpa tali. Tanpa tali Kakak ambil 150. Tanpa tali 150, brandnya Dax Kakak Bunda ya. Kulit asli, kulit cakep, kulit tebel. Kulit asli tuh Daxnya. Oke Kakak Bunda, Sarah tunggu orderannya. Sarah tunggu di WA ya. Kakak Bunda jangan lupa di subscribe ya, dibantu di like untuk video ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya selalu buat kita semua Kakak Bunda ya. Love, love, sarang yo. Bye-bye.